Charles Darwin. Kalau kamu dengar nama ini, pasti yang tergambar di kepala kamu ini kan? Atau ini? Atau ini? Coba dulu deh bercermin. Kira-kira kamu mirip yang mana? Halo Sense Lovers, kamu sedang menonton Sense Populer. Klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan video-video edukasi dan ilmu pengetahuan populer menarik sehari-hari. Teori evolusi adalah teori yang paling banyak disalahpahami. Banyak orang yang salah kaprah kalau kita bahas masalah ini. Misalnya bahwa Darwin adalah penemu teori evolusi. Padahal Darwin cuma mengemukakan teori evolusi berdasarkan seleksi alam. Meskipun teori ini sudah sangat lama, tapi masih banyak loh yang salah kaprah dengan teori Darwin tentang evolusi ini. Apa-apa aja ya, Sains Populer merangkumnya untuk kamu. Manusia berasal dari kera. Apa benar kamu berasal dari kera? Atau apa benar Darwin pernah bilang kita berasal dari kera yang kemudian berevolusi? Lah, kayak Pokemon aja. Charles Darwin mengatakan manusia atau Homo sapiens memiliki asal-usul yang sama dengan kera, dikenal dengan hominid. Pasti banyak nih yang berpikir apa sih hominid itu? Hominid adalah famili biologi di mana manusia menjadi anggotanya. Hominid terdiri dari beberapa primata seperti simpanse, bonobo, gorila, dan manusia dan orang hutan. Jadi manusia satu spesies dengan primata ini. Jadi manusia bukan hasil evolusi dari kera, tapi manusia mungkin punya asal-usul atau nenek moyang yang sama dengan kera. Kok kera belum punah? Aduh-aduh! Ini nih yang biasa buat gemes kalau lagi ngebahas teori Darwin. Terus ada yang nyeletuk. Kalau benar dari kera, kenapa keranya nggak punah? Bawaannya seperti mau nyubit aja deh. Banyak orang berpikiran, kenapa kera belum punah? Karena gambar ini. Banyak sekali ini berkeliaran di internet, bahkan buku pelajaran. Padahal gambar itu salah loh, karena tidak serta-merta manusia berevolusi menjadi manusia. Dan proses evolusi juga tidak diawali oleh kera, tapi nenek moyang primata yang ilmuwan sekalipun belum bisa menyimpulkan yang mana nenek moyang primata yang dimaksud. Kera, monyet, gorila, dan manusia adalah hasil evolusi primata yang masih hidup. Ilustrasi evolusi sebaiknya seperti ini. Evolusi adalah perubahan bentuk maupun sifat untuk beradaptasi dengan lingkungan yang berubah. Jadi manusia, ya manusia. Kera, ya kera dong. Jangan berpikir karena udah manusia, kok masih ada kera? Itu sih sesat pikir namanya. Tidak percaya Tuhan. Astaga, banyak yang gini nih bilangnya kalau kamu percaya teori evolusi, kamu gak percaya Tuhan dong. Padahal kan gak ada tuh agama yang bilang manusia berasal dari kera. Kera? Aduh, apa sih salah kera ini? Sekali lagi, Darwin gak pernah bilang manusia berasal dari kera ya, Sense Lovers. Tidak tahu siapa yang memulai, tapi ini kenyataan yang terjadi di sekitar kita. Ini nih akibatnya kalau sains dan agama dianggap selalu bertentangan. Aduh-aduh, enggak loh ya. Malahan banyak ilmuwan yang setelah melakukan penelitian untuk membuktikan sebuah teori ilmiah sebagai usaha untuk memahami fenomena alam, pada akhirnya menjadi makin religius tuh. So, anggapan kalau percaya sains kita tidak percaya Tuhan kayaknya enggak relevan. Fosil transisi. Kalau ada awal, pasti ada akhir. Berarti ada tengah juga dong. Itulah yang biasa kita sebut dengan proses. Proses evolusi juga sama sebelum sampai pada manusia. Pasti ada proses dong nenek moyang primata. Primata transisi, lalu jadi manusia. Anggapan inilah yang membuat banyak orang bertanya, di mana sih primata transisi ini? Kok fosilnya nggak ditemukan? Jangan salah ya. Proses evolusi primata yang sudah berlangsung ribuan bahkan jutaan tahun, sudah banyak fosil loh yang manusia temukan. Australopithecus afarensis, Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens, dan lainnya. Tapi susah juga loh kalau kita mau ilmuwan atau arkeolog menemukan semua fosil dari primata transisi.
Tapi apa kamu yakin manusia adalah primata terakhir? Apa sudah tidak ada evolusi selanjutnya? Atau jangan-jangan kitalah transisi dari makhluk yang lebih maju nanti? Evolusi perlu waktu yang lama. Apa semua evolusi harus lama? Apa semua evolusi terlihat? Kalau kamu salah satu orang yang bertanya tentang hal ini, kamu harus tahu bahwa evolusi tidak selamanya lama ya. Ada loh yang mengalami evolusi dalam waktu singkat, tidak perlu ribuan, jutaan, atau miliaran tahun. Kita berpikir evolusi adalah waktu yang lama karena biasanya evolusi dikaitkan dengan manusia, ikan paus, atau dinosaurus. Padahal evolusi berlangsung di hal-hal yang tidak terlihat di tingkat genetik maupun DNA. Evolusi di tingkatan ini terjadi sangat cepat. Hanya dalam beberapa hari sudah terjadi evolusi loh, yang paling nampak terlihat pada evolusi mikroba dan juga bakteri yang sangat cepat dan ukuran yang sangat kecil. Jadi bisa juga nggak pakai lama ya. Sense lovers, banyak kan miskonsepsi dari teori evolusi berdasarkan seleksi alam dari Charles Darwin? Kira-kira teori apa aja ya yang juga banyak disalahpahami? Cantumkan di kolom komentar ya. Siapa tahu Sense Populer bisa membahasnya nanti. Jangan lupa share video ini ke teman kamu yang sering salah paham.